Salah satu cara ampuh menjauhkan diri dari virus corona adalah dengan cuci tangan pakai sabun. Karena sabun apapun dapat membinasakan virus. Kok bisa ya? Pada dasarnya, virus itu terbungkus oleh lapisan protein dan lemak. Nah, lemak kan gampang menempel di tangan. Jadi kalau hanya cuci tangan pakai air saja, virus masih akan tetap hidup. Penjelasannya cukup sederhana. Bayangkan bahwa lemak cair itu adalah minyak. Kemudian, tuangkan minyak ke dalam air dan aduk rata. Apa yang terjadi? Minyak tidak larut, dia tetap mengambang. Solid di permukaan air. Nggak hancur tuh? Tapi coba deh, tambahkan sabun. Apa yang beda? Minyaknya larut, alias tercerai-berai oleh air sabun. Itulah hebatnya sabun. Karena sabun punya dua molekul, yang satu tertarik pada air, yang satu lagi tertarik pada lemak. Jadi, saat kita cuci tangan pakai sabun, molekul sabun akan menempel di virusnya. Kemudian, sabun akan menarik lapisan luar virus hingga hancur. Otomatis, virusnya nggak bisa bertahan hidup dan mati seketika. Tinggal dorong deh bangkai virusnya dengan air yang mengalir. Ingat ya, cuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar.